tiga kawanan begal yang beraksi di Jalan Entakai Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau Selasa 28 Desember 2021 pukul 21.30 malam dibekuk polisi. Tiga tersangka berhasil diamankan dan dua lainnya berhasil kabur dan masih dalam pencarian petugas, ungkap Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan SIK melalui Kasat Reskrim AKP Tri Prasetyo saat mengadakan press release di ruangan lobi Polres Sanggau Jumat 31 Desember 2021. Penangkapan bermula dari laporan sopir truk yang pada saat itu bersama keluarganya merasa dibuntuti oleh kawanan begal yang menggunakan mobil Sigra warna merah dan berisikan 5 orang. Kawanan begal itu terus membuntuti mobil truk dari arah Sanggau menuju arah Sekadau. Sesampainya di TKP, tepatnya di Jalan Entakai, Desa Penyeladi Sanggau, kawanan begal melintangkan mobilnya di tengah jalan. Lantas, keluarlah dua orang. Satu di antaranya mengacungkan sebuah senjata tajam jenis pisau kepada sopir truk. Karena merasa panik, sopir truk yang dihadang kawanan begal lantas melajukan kendaraannya ke arah Sekadau. Sopir truk melaporkan kejadian tersebut di pospam yang ada di Desa Peniti, Sekadau. Saat melaporkan di pospam, kawanan begal tetap mengikuti mobil truk tersebut hingga dilakukan penangkapan oleh petugas. Tiga orang berhasil diamankan, diserahkan ke Polres Sanggau dan dua orang berhasil meloloskan diri, statusnya masih dalam pencarian Reskrim Polres Sanggau, ungkap Tri. Tiga tersangka yang berhasil diamankan Polres Sanggau berinisial DB, FS, dan SB. Tiga tersangka sendiri akan dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dan 3 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan dilapis dengan undang-undang darurat tentang sajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. 28 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini berawal dari satu orang supir truk bersama keluarganya sedang mengendarai kendaraan melaju dari arah Sanggau ke arah Sekadau. Namun di TKP, pelapor ini merasa diikutin ya oleh sebuah mobil Sigra berwarna merah yang tepatnya di Jalan Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kabupaten Sanggau. Setelah mobil merah tersebut memalang pelapor, lalu turunlah dua orang, salah satunya mengacungkan sebilah pisau. Karena pelapor merasa ketakutan, merasa panik, akhirnya pelapor melajukan kendaraannya menuju Kabupaten Sanggau. Sampainya di pospam di Peniti, pelapor berhenti dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dan ternyata para pelaku begal ini membuntuti juga. Nah, itu dilakukan penangkapan dan diserahkan kepada Polres Sanggau. Ada 5 tersangka atau 5 pelaku yang beraksi dalam kegiatan begal ini. Namun tiganya telah kita lakukan penangkapan, duanya masih dalam pencarian. Tiga itu adalah inisial DB, inisial MS, dan inisial SD. Dan dua lainnya masih dalam penyelidikan. Kesemua pelaku ini bukan berasal dari Kabupaten Sanggau, dari luar. Dan terhadap ketiga pelaku ini, kita jerat dengan percobaan, pembegalan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada pasal 365 ayat 1 dan ketiga KUHP pidana dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Tentang sajam, di mana ada kepemilikan sajam di sana dan juga diancam pidana selama 10 tahun penjara. Petang Raya Pos melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat.